Selamat malam, shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, segenap umat Tuhan dimanapun kita berada. Dalam sukacita kasih Tuhan, kita dipertemukan kembali bersama dengan Jemaat Satria Kasih, Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, Klasis Makassar Timur, dalam program Renungan Malam, edisi Jumat 5 Juni 2020. Kita akan kembali disuguhkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mempersiapkan segala sesuatunya, hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita. Kita yang haus akan dipuaskan, kita yang letih, lesu dan berbeban berat, kita akan diberikan sukacita karena firman-Nya menguatkan dan mensukacitakan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Puji syukur kepada-Mu ya Bapa di surga. Engkau begitu sangat baik telah memelihara segenap hidup kami, keluarga kami, diri kami masing-masing, bangsa dan negara kami, lingkungan kami, gereja-Mu. Kami sebagai anak-anak Tuhan benar-benar menikmati sekalipun dalam situasi saat ini seperti yang kami alami oleh karena wabah virus COVID-19. Kami tetap aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan tetap menguatkan dan memampukan kami untuk selalu melihat kenyataan yang terjadi, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami sekalian. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kami merindukan untuk hidup bergaul dengan-Mu. Kami tetap merindukan untuk hidup bersama-sama dengan-Mu dan merindukan kekuatan anugerah Tuhan. Lewat firman-Mu kami semakin dimampukan, semakin dikuatkan. Tuhan tolong kami buat paham, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusih mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Tuhan menolong menguatkan kita sekalian. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita renungkan bersama firman Tuhan dengan tema hidup dalam tuntunan Roh. Hidup dalam tuntunan Roh. Sering kita mendengarkan doa dan bahkan mungkin ya kita juga sering berdoa. Dalam doa itu kita mengucapkan, "Roh Kudus turunlah menguasai kami. Roh Kudus turunlah menolong kami." Pertanyaannya apa memang Roh Kudus belum turun? Kemarin kita juga sudah memperingati hari keturunan Roh Kudus. Ketika kita berdoa, Roh Kudus turunlah. Roh Kudus belum turun kalau begitu. Roh Kudus enggak turun-turun juga kalau begitu.
bahkan belum hadir di sini di ruang dan waktu kita. Ketika kita berdoa, saya berpikir, ketika kita berdoa seperti itu, saya berpikir, Bapak Ibu, ini kerjaan kayak bos kita ya. Suruh turun, suruh Roh Kudus turun naik, kayak lagu, kau turun naik, ya. Turun naik. Nah, apa pangkat kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang jelas bagi saya, Roh Kudus itu sudah turun, hadir selalu bersama-sama dengan kita. Dia menguatkan, menghiburkan, menyemangati, memampukan kita sekalian. Tetapi paling tidak ada sisi positifnya. Pertanda bahwa kita ketika kita berdoa seperti itu, paling tidak kita berharap Roh Kudus hadir. Kita tahu arahnya. Paling tidak ketika kita berdoa seperti itu, kita jujur mengatakan bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita jujur mengatakan atas ketidakmampuan kita. Kita jujur kepada Tuhan bahwa I'm nobody, we are nobody. Gak ada yang bisa kita andalkan, gak ada yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur kita bahwa kita itu siapa-siapa. We are nobody, I'm nobody, you are nobody. Gak ada yang lain, kita bukan siapa-siapa. Gak ada orang yang bisa membanggakan dirinya, mengandalkan dirinya. Dan lewat itu kita gak bisa berbuat apa-apa tanpa bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Nah, setelah Yesus bangkit, Bapak Ibu Saudara-saudara, ia terus menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada murid-murid, kepada Maria Magdalena, kepada Petrus, kepada murid-murid, dan bacaan kita kepada banyak murid yang sedang ketakutan karena peristiwa kematian Kristus, sedang mengurung diri di sebuah tempat yang terkunci rapat-rapat. Ia menampakkan di situ dan ada sesuatu yang luar biasa karena Tuhan mau memakai mereka untuk karyanya di dunia itu, karya keselamatan bagi dunia ini, bagi seluruh umat manusia, menyatakan damai dan sejahtera yang sesungguhnya. Nah, mereka diperlengkapi, mereka dikuatkan, mereka dimampukan. Roh hadir bagi mereka. Dengan, kalau kita fokus pada ayatnya yang ke 22, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat di situ bahwa murid-murid dihembusi nafas. Murid-murid diisi dengan nafas. Nah, nafas itulah, roh itulah yang menguatkan, memampukan mereka yang terduduk dibuat berdiri, yang ketakutan dibuat menjadi orang yang berani. Yang selalu pesimis dibuat menjadi orang yang optimis. Yang ragu-ragu seperti Thomas dibuat menjadi orang yang yakin 100%. Mereka dipakai, dituntun oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Yesus mengutus mereka. Dan kita bisa lihat bagaimana karya Roh yang digenapi lewat hari ketuangan atau hari keturunan Roh Kudus, hari Pentakosta, hari ke-50. Bagaimana murid-murid menjadi murid-murid yang punya loyalitas, militansi yang begitu luar biasa, ketakutan mereka tidak ada lagi, hidup mereka hanya untuk Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Dan keberadaan mereka berdampak bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang hidup dalam tuntunan Roh, hidup seperti yang Roh inginkan, bukan seperti yang kita ingini. Hidup membawa sukacita, hidup membawa ketenangan dan kedamaian. Akan kalau kita lihat dalam bacaan kita ayatnya yang ke-23, ternyata dengan sikap pemaaf dan mengampuni, kita juga menyatakan sebagai orang-orang yang dihembusi Roh, orang-orang yang hidup dalam tuntunan Roh. Kalau ada orang yang pendendam, dia sebenarnya sedang tidak, hidupnya tidak dituntun oleh Tuhan. Orang yang
hidupnya dengan penuh dengan keegoisan, hidupnya sedang tidak dituntun oleh Tuhan. Orang yang selalu dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan karena berbagai macam peristiwa dalam hidupnya, bahkan lebih meragukan Tuhan lagi, hidupnya sedang tidak dituntun oleh Tuhan. Dia sedang dituntun oleh kekhawatiran, dia sedang dituntun oleh ketakutan, ia sedang dituntun oleh kehendaknya dan pikirannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, orang yang hidup dituntun oleh hal yang lain, dia akan tetap berada dalam keadaannya dan dia tidak akan pernah bangkit. Kalau dia berduka cita, dia akan terus berduka cita berkepanjangan karena tidak ada yang menghibur. Kalau dia kecewa, dia akan terus hidup dalam kekecewaan yang berkepanjangan. Kalau hidup di dalam kesedihan, ia akan terus hidup dalam kesedihan. Tetapi hidup dalam tuntunan roh, kita diubah untuk menjadi yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berikan diri kita untuk terus dituntun oleh roh. Tuhan setelah mendatangi kita, maka jangan menolak kehadiran Tuhan. Karena itu semua buat kebaikan hidup kita. Mari nyatakan hidup kita seperti bahwa kita dituntun oleh roh. Tuhan dimuliakan, Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian kasih dari sorga. Syukur kami telah dituntun oleh Tuhan untuk mendengarkan merenungkan firman-Mu. Kami mempersilahkan Engkau menuntun kami supaya hidup kami lebih baik. Dengan roh-Mu Engkau menguatkan, menghiburkan kami. Dengan Roh Kudus-Mu Engkau mensukacitakan kami. Dengan Roh Kudus Engkau memampukan kami. Dengan Roh Kudus-Mu Engkau menyatakan bahwa demikianlah kehendak-Mu di dalam dunia ini bagi kami, umat Tuhan.
Saat ini kami tetap menyerahkan segenap hidup kami, terutama dalam masa-masa sulit ini. Biarlah kami hidup dalam tuntunan Roh Kudus untuk tetap beriman dan menyatakan hidup keberimanan kami kepada Tuhan dalam situasi saat ini. Itu boleh kami nyatakan dengan kesetiaan kami. Kami menyatakan dengan kasih kami. Kami boleh menyatakan dengan kepedulian kami. Kami boleh menyatakan dengan berbagai macam hal. Dan berdoa Tuhan terus memperlengkapi kami dengan senjata-senjata rohanimu. Tuhan memberkati keluarga kami, anak-anak kami, tugas dan pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha dan segenap yang dikerjakan umatmu. Biarlah berkat-berkatmu tersedia bagi kami semua. Yang bergumul kuatkan, yang sakit lemah tubuh sembuhkan. Semua umatmu dimanapun mereka berada, kami terus dimampukan untuk bersemangat hidup, menyatakan buah-buah iman kami dalam situasi yang sulit ini. Berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, kiranya tetap mereka bersemangat dimampukan untuk bekerja dengan baik, melayani dengan baik, selalu ada jalan keluar yang terbaik untuk memikirkan dan memberlakukan kebijakan buat kebaikan seluruh umatmu yang ada di negeri ini dan bagi segenap masyarakat. Kami percaya Tuhan mengasihi, menyayangi bangsa dan negara kami. Kami percaya juga Tuhan tetap memakai segenap dokter dan tim medis untuk menyatakan tugas pelayanan mereka. Segenap majelis bergereja pun demikian. Lembaga pelayanan kami gereja Toraja yang juga tak luput dari kesulitan-kesulitan, yang tak luput dari berbagai macam kekurangan, Tuhan tolong. Secara khusus jemaat Satria Kasih, Tuhan, banyak kesulitan yang kami alami, keterbatasan yang ada pada diri kami, Tuhanlah yang bekerja. Kami serahkan hidup kami, bahkan pelayanan kami, jadikan itu sebagai persembahan yang berkenan bagimu. Tuhan memberkati segenap anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pakai pada malam hari ini. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam jemaat Satria Kasih. Semoga kita bersuka cita dan terberkati lewat pelayanan ini. Tetap berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang jemaat umat percaya dimanapun berada, Tuhan memberkati kita sekalian. Dan kami mengajak kita sekalian boleh berbagi berkat dengan cara yang begitu sangat sederhana. Mensubscribe dan men-share, menekan tombol lonceng dari channel YouTube Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Mari kita membagikan firman Tuhan ini kepada siapa saja yang bisa kita bagikan. Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati kita. Selamat malam dan sampai bertemu kembali.